Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh kali di Siti pemirsa nggih. Hari ini di Siti mau masak acar bandeng rekuas dari Bayu. Niki di Siti pun mulai rajang-rajang. Niki bandengnya pun di Siti goreng mau wenjing dicicil. Nah niki bumbune acar bandeng pemirsa. Niki bawang putih, bawang merah, cabe. Niki di rajang sedaya bumbu rajang. Bumbu rajang pemirsa nggih. Tergantung selera pemirsa. Niki bumbu ulek pemirsa nggih. Garam, kunyit, jahe, merica, kalih kemiri. Niki bumbu ulek, niki bumbu rajang. Wes, niki disitu kanten rajang. Saking rajang Lombok ingkang ageng-ageng pemirsa nggih. Ciri khas acar lomboke diogol-ogol. Nah, sing dados sing doyan pedes nggih. Ditepung nek mboten dhewe pedes dados nganu. Maen kalih kuwi pun kroso. Nah niki disiti rajang ogol-ogol mawon lomboke. Nah ngeten. Bumbu iris, bumbu ulek. Dados ana kalih pemirsa. Nganu. Ciri khas acar enten sing diulek, enten sing dirajang. Tergantung selera nggih pemirsa nggih. Nek di Siti masake ngaten iki. Nah, ulek pemirsa nggih. Bawang pun di Siti jelaskan iki. Mrica, kemiri, garam, kalih jahe. Kesane mboten amis pemirsa. Kunyit. Kunyit, nggih kunyit. Jangan lupa kunyit. Jahe kile dicukupi, dicukupi, dikencur. Jahe ini dikeprek. Terus lanjut dikiti masak. Niki ada sih aja goreng tahu kali tempe ketembus. Masuk riun pemirsa nggih. Bumbu ulek masuk duluan. Lanjut gerampang bawang misalnya. Cabai ini masuk misalnya ya. Gantung selera misalnya. Talking buat nonton lah lombok ijo, lombok sak entene lah, penting. Nah, rajangi tomat terus ya. Mencatat tomatnya ogel-ogel mawon bisa. Rajangi tomat.
Santan pemirsa, santan masuk. Tangannya tremor. Nah, ngeta niki. Acar di Siti dikasih Mas Hako pemirsa. Bumbu penyedap di Siti dikit aja. Gula tidak lupa pemirsa nggih. Gula dikasih gula. Berapa? Tergantung secukupnya. Jadi pemirsa nggih, mungkin nek pun mendidih tinggal masukin bandeng. Dados bandenge mengke nek teng niki kesuwen mboten anu ajur. Tunggu mendidih dulu. Iki umpun mendidih pemisah nggih, masukin nganu bandenge dilebokke. Sane nek kedangan mboten lho nganu mlemot bandenge. Nah. Bandenge masuk. Eling kakung mleng masak. Astagfirullahaladzim. Nah, kakung seneng niku. Masak ngeten dene di Siti rada nganu pemirsa. Eling teringat bapak di Siti senengane ngeten iki, acar bandeng setiap hari mboten bosen. Terus ini langsung goreng tahu. Gula ubu ya, mboten goreng tempe. Goreng. Mbus pole. Nah, niki tinggal tunggu mendidih pun mateng pemirsa nggih, simpel mawon acar bandeng di Siti. Bumbune napa mawon mau? Bumbu ulek, merica pemirsa nggih, jahe, kunyit, kemiri itu aja. Yang santan. Dikasih santan nih, kakaknya santan om saya jual lele nek acar yang aku santan nih itu kak enak sih gak dikasih santan nih kak apa bu. Nah ini pun mateng pemirsa, bumbu rajangnya bawang lombok itu aja, dikasih tomat rajangan pemirsa. Sane seger lalu ciri khas acar pakai tomat. Biasanya ada yang dikasih anu. Apa namanya? Nah, guys, iki ya wis mateng, guys. Acar bandenge ala Des itu. Entar. Wis mateng pemirsa. Bar iki kowe langsung goreng tahu. Ini bumbune napa, Bu? Tahu, Bu. Cuma tahu tuh kei. Uyah. Uyah moto wis. Pun ngoten mawon. Kei bawang lho, nanti sore kan goreng tahu apa? Tempe gembus, mantap. Kan dimatiin riyen. Monggo pemirsa, tutorialnya monggo disimak ya. Mau bumbu ulek dan bumbu rajang. Bumbu rajang lombok, berembang banget dan dirisi tomat. Wis pemirsa disimak dari awal sampai akhir dan banyak referensi menu lainnya besok. Ini masukkan tahu. Lanjut di sini goreng tahu pemirsa. Lauknya tahu. Anak tahu itu dibuka. Tahunya bakulnya gurita normal lho. Jadi gak boleh tahu gak jauh-jauh. Gurita normal bakul tahu. Pabek tahu. Mas Rihu. Mas Rihu. Mantap lho ya. Ini tahu ini warnanya anget-angetnya ini terus dikir-kir ya. Ya gandeng ini kayak bukannya jengko ya. Cocok ngomot ini loh. Terima kasih. Kita disitu lanjut goreng tempe mbus pemirsa ya. Tempe mbus kesuakaan Deno. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini tahunnya mau mateng. Jeng-jeng nek mboten telas saged disemur di siti. Rencana aja nyemen insyaallah bisa nggih. Tahu dan telur. Tahu. Iki mau sayure. Nah, niki pun tampung acara masak-masak di situ pemirsa nggih. Tonton terus keseruan di situ teng dapur acara Ramadan tahun ini. Mugi-mugi saged menginspirasi ibu-ibu online di situ kalian lari online di situ. Alhamdulillah matur nuwun. Selalu di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.